Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya untuk berdoa dulu. Bu Iza hitung 1 sampai 3 dan silahkan kalian berdoa dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah berdoa ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak membuka buku paket tema 1 halaman 2. Setelah kalian buka, kalian akan menemukan gambar sebuah keluarga. Di sini terdiri ada ibu, ayah, kakak, dan adik. Pelan-pelan kalian baca ya. Dimulai dari yang baris pertama. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun. Kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, sekarang Bu Iza akan memberi contoh beberapa kegiatan di rumah yang menggambarkan kerukunan. Yang pertama yaitu menonton TV bersama kakak tanpa berebut acara TV. Kalau misal di rumah kalian sedang menonton TV, maka kalian tidak boleh berebut acara TV dengan kakak atau adik. Yang kedua, contoh yang kedua, bermain bersama adik tanpa berebut mainan. Jadi kalau misal kalian hanya punya satu mainan di rumah, maka bermainlah dengan adik dengan tidak berebut. Nah, sekarang setelah mendengar penjelasan dari Bu Iza, tugas kalian yaitu membuat 5 kegiatan rukun di rumah yang biasa kalian lakukan bersama saudara kalian. Tugas harus ditulis sendiri dan tulis dengan rapi, jangan lupa diberi tanggalnya ya. Sekian penjelasan dari Bu Iza, terima kasih.